Ya, berita ini muncul karena ini bentuk kekecewaan kamu karena ternyata Kang Sule lebih memilih Natali daripada dirimu. Mungkin pada saat itu kalau misalnya seandainya dirimu menerima pinangan Kang Sule, mungkin kamu yang ada di sana itu bukan Natali. Gimana komentarmu? Berapa kali ketemu? Tadi kan aku bilang bukan komen. Kenapa sampai akhirnya kalau memang dirimu bukan menjadi orang ketiga, kenapa dirimu tidak terbuka untuk emang tegak nggak terjadi apa-apa di antara kita berdua juga? Apa yang bisa memutuskan untuk menutupi? Jangan banyak ngomong dulu lah ya. Itu balik lagi saya harus ngomong kan kayak tadi. Kita belum tahu apakah faktornya saya, apa mungkin faktor lain gitu. Yang semua lah. Oke, TTM yang seperti apa sih Tessa? Lebih ditegasin lagi, kan sama-sama dewasa hubungan kamu dengan Kang Sule gitu. TTM-nya adalah ya kalau lokal ya kan, di sini ya percakapannya seperti apa? Tahu kan? Kan ya, terus ya udah paling kayak maunya seperti apa, kamu maunya nanti berjodoh sama siapa, benar diri, lalu kayak gitu. Terus lebih dari itu habis pick up deh sini tuh ya, tantangan lagi ya. Neng, sempat gak sih secara nggak langsung seorang laki-laki dewasa ingin menjadi imanmu gitu kan, karena di chatnya itu kan secara langsung menuju ke sono tuh ya kan. Iya, kayaknya kalian mungkin ngambil gue ya. Nah, berarti kan sempat ada pinangan pada saat itu, walaupun hanya sebuah chattingan gitu kan. Berarti hubunganmu udah sudah sejauh sama-sama dewasa lah bisa dibilang seperti itu. Iya, benar. Terus pokoknya saat itu saya selalu merespon WhatsApp, pinangan dia. Pokoknya yang benar-benar normal aja lah ya. Tidak terkesan juga soal murahan atau gimana. Biasa aja tadi sempat-sempatnya gitu ya. Yang memutuskan akhirnya dirimu tidak merespon atau tidak menanggapi pinangannya Kang Sule itu apa? Apa karena adanya si Natali? Atau kan ini kan sebelum Natali? Saya nggak tahu benar-benar saat itu kan saya cuma, pokoknya saya cuma tahu Natali pada saat pernikahan doang. Itu doang, saya nggak tahu juga apakah memang dia sudah jalan hubungan sebelumnya atau gimana gitu kan. Cuma nggak tahu kan rahasia laki-laki itu. Duh, sulit banget untuk saya tahuin wanita ya. Siapa gimana nih ngomongnya? Bego deh. Ya, akhirnya memutuskan, siapa yang memutuskan untuk menolak pinangan itu? Enggak ada sih saya memutuskan, cuman ya saya cuma memberikan bahasa respon saya biar dia lebih tahu kalau saya ini suka ngapedean aja gitu ya dengan latar belakang saya, dan saya masih kurang yakin aja gitu apakah benar dia kan dunia entertain gitu kan yang udah lama lah ya. Kekayaan apa, aku kan juga orang yang gak suka menangis fisik ya gitu. Cuma apa pantas, apakah bukan jasa nantinya atau gimana gitu. Jadi ya respon aku seperti ya layaknya kayak kakak adik gitu kan. Gitu, gak mau yang kayak gimana. Karena saat itu juga saya punya pasangan. Pada saat itu punya pasangan? Saya juga punya pasangan gitu. Saya juga benar-benar menghargai. Konteksnya adalah saya cuma berharap kalau misalnya kemarin itu dia butuh model untuk video klipnya, bisa berkepanjangan kenal Kang Sule dan akhirnya mungkin bisa dikasih beberapa pekerjaan mungkin ya kan. Itu aja di cara itu doang kok. Enggak lebih dari itu ya. Enggak ada yang lebih dari itu. Kalau mau sampai seperti itunya mah aduh. Kayak perempuan bisa segalanya kali ya. Akhirnya ada berita ini, terus namamu keseret-seret gitu kan. Terus ternyata berita ini muncul, apa karena kesakit hatianmu karena tidak dipilih sama Kang Sule, akhirnya Kang Sule memilih Natali atau gimana nih? Ujuk-ujuk kok muncul berita ini gitu. Iya ya, banyak yang bilang sakit hati ya. Sakit hati banget juga, cuman kayak sakit hati dengan diri sendiri juga karena kenapa ya saat tahu ya benar ya ternyata dia menikah nih juga dengan orang yang maksudnya nggak yang kayak gimana juga kan gitu ya, jadi dia mau benar-benar memimpin sampai masuk
Islam ya, malah ya, itu luar biasa sekali. Berarti benar-benar Rasul itu saat itu memang mencari gitu ya, mau mencari calon istri dan ibu dari anak-anak mereka gitu. Ada sedikit kecewa dan sakit hati nih. Kecewanya gini loh. Kenapa aku dulu gak nerima gitu ya? Penyesalan soal di akhir ya gitu. Enggak, kalau aku sih pribadi gini. Yang betul kecewaan aku adalah seharusnya gitu. Kang Sule yang sudah menjejak hidup yang lebih baik lagi bersama wanita yang baru, pilihannya yang langsung hilang gitu lah. Yang langsung hilang gitu. Ghosting dia ya? Maksudnya harusnya kan ya udah minta doa restu kan, bagaimana gitu ya kan, bener gak sih? Tapi gak ada yang langsung hilang gitu, sedih. Berarti sempat ada rasa sedih juga ya, Nek, bisa dibilang. Sedih juga ya. Sedih tapi enggak yang gitu. Cuman kayak aku lebih sadari diri lagi bahwa kita jangan selalu insecure dengan diri kita. Mungkin yang menjadi kekurangan kita masih bisa banyak yang memaklumi di luar sana. Dibenahin gitu loh. Oke, tuduhan dari netizen, kamu disangkut pautin lagi karena lagi-lagi karena kekecewaan kamu, kalau kenapa akhirnya Kang Sule lebih memilih Natalie daripada kamu? Kecewaan. Makanya berita ini muncul karena ini bentuk kekecewaan kamu karena ternyata Kang Sule lebih memilih Natalie daripada dirimu. Mungkin pada saat itu kalau misalnya seandainya dirimu menerima pinangan Kang Sule, mungkin kamu yang ada di sana itu bukan Natalie. Gimana komentarmu? Gimana ya? Blank juga ya. Ini namanya takdir ya Tuhan, gak mungkin salah mempertemukan orang, menempatkan posisi orang itu, apalagi sampai berhubungan seperti itu. Ya kan apalagi kan biasanya orang kalau bilang pernikahan itu ada aja coba-coba dari pertemuannya. Dan sampai pernikahannya berjalan lancar, ya luar biasa, berarti atas izin Tuhan. Jadi ya kalau aku mana ya? Aduh, udah blank. Ini salah satu bentuk sakit hatimu gak sih, Neng? Sakit hati? Karena tidak jadi dipilih Kang Sule. Karena kesalahan kamu juga karena kamu tidak menerima pinangan itu gitu loh. Aku gak pernah sakit hati ya. Karena kan selain daripada itu kan kalau laki-laki yang godain juga banyak. Yang kenal baik pun gitu ya, niat yang ada gimana-gimana modalnya serius pun juga ada, cuman memang dasarnya saya selalu mengunci diri saya gitu karena saya sudah punya pengalaman percintaan yang luar biasa sekali. Pernah ditinggalin atau dikecewain? Udah banyak lah ya, bisa digali-gali semua itu. Itu masih yang benar-benar masih ya umur 20-an gitu ya, bucin-bucinan gila gitu. Jadi lebih berhati-hati ya, Nek? Ya lebih berhati-hati, karena buat aku ya sampai sejauh ini Tuhan memberikan berkat yang luar biasa buat saya untuk sampai bisa diterima label musik ya. Masa masuk ke sini terus dibantu, disupport, yang dimana bisa tuh sampah sih gitu ya. Lalu kemudian saya harus menyanyiakan karir ini, gak mungkin ya. Oke. Caplakor, Neng, susah banget di Indonesia untuk menghilangkan itu gitu kan. Kamu kamu kayak sepertinya kamu cap itu kamu anggap angin lalu aja gitu loh. Oh iya. Kenapa, apa yang membuat kamu yakin dan optimis kalau gue bukan pelakor gitu? Karena gini, kita harus menjelaskan sesuatu itu dengan harapan segera mungkin bisa tercapai ya, keinginan kita. Nggak bisa. Jadi biarkan waktu yang menjawab gitu. Saya pun juga dulu bukan diwujud selain daripada pelakor gitu ya, wanita apalah ya, ya maksudnya mana mungkin selalu dengan wujudnya mungkin biar aku dibuat down gitu ya. Cuman yang selalu ingat bahwa tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa menjadi mungkin tinggal kita itulah ya. Terpikir gak sih chattingan itu keluar dari orang-orang sekitar yang tidak suka dengan dirimu? Bisa jadi. Karena selain dari aku seperti itu, saya juga selalu dapat serangan beberapa banyak ya. Karena ya itulah ya, kadang-kadang kita udah gak tau, depan kita senyum, gak mau kayak gimana, itu sih.
Jadi kamu terima aja ya? Harus terima, harus lebih berdamai lagi. Meskipun memang butuh waktu banget. Butuh waktu banget. Tapi bismillah aja lah ya.